Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di podcast Baguru Batakun Guru. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu. Alhamdulillah. Ya. Nah ini biasanya kita ada dua orangnya Guru. Engge. Ini single ya nah. Iya. Tunggal ini. Ada baiknya kita perkenalan dulu. Dengan siapa nama? Muhammad Zaini. Muhammad Zaini. Biasa kakak kan ngiyo, Pak? Ambau. Ambau. Abau. Ambau enggak, abau. Abau, Kak. Ambau. Ambau. Ya. Siapa nang bari gelar? Kawan juga. Kawan. Kenapa jadi diberi gelar itu? Enggak tahu juga. Karena dari gelar kuitan juga dirinya nyeberakan ke ya, oh, udah kawan-kawan juga. Turun-temurun, warisan. Karena awal bisa lah kan, gak dari kawan, dari kuitan bang. Aduh ya kita, orang mana asli? Orang Manarap, Kota Kanyar. Kabupaten Banjar, 48. Ya, 48. Ya. Cas lah, sama kita. Iya. Dak sanak nih. Dari Banjar supaya ikam semangat, nah. Ya. Nah. Jai, kenapa nak membahas apa pian sini? Masalah tentang nama-nama Rasulullah SAW. Nah, masalah nama-nama Rasulullah. Ini harusnya awal guru lah. Awal. Jadi tidak ada kata terlambat untuk dibahas. Ya, pokoknya jadi Jai asal tak buat di YouTube ya, dah jangan. Nah, ini Jai tadi. Nah, ini supaya percaya pemirsa ya Allah. Ini jam 2.45. Nah, ini awas benar ada nih. Dari jam berapa tadi datang Jai? Sebelum maghrib. Tang. Nih kita syuting jam 2.45 kan. 2.45. Seharian dah. Seharian malam ya. Dari Selasa ke Rabu dah. Semangat lah, lah. Semangat. Nah, jadi karena semangatnya pian kami nak mendengar apa yang pian bahas di situ. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah sesungguhnya nama-nama Rasul itu sangat banyak, yang mana Imam Al-Hafiz Al-Qudhi, Abu Bakar bin Ar-Rabi, Al-Maliki di dalam kitab Siddin, dan orang yang ahli tasawuf pun memadahkan bahwasanya nama-nama Allah itu ada 100 dan nama Rasul-Rasul itu ada 100, dan meriwayatkan oleh Zubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innali asma'un anna Muhammadun wa anna Ahmadun annal mahil ladzi yamhullah bil kubri wa annal hasir ladzi yahsirun nasu ala qadami wa annal akibul laysa wa annal akibul laysa badahun nabiyun sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jar nabi itu aku tuh sangat banyak mempunyai nama jar nabi, jadi aku tuh nama aku tuh Muhammad, begitu pulang jar nabi ada nama aku tuh Ahmad, begitu pulang jar nabi ada aku nama aku tuh Al-Mahi, yang mana Al-Mahi itu artinya menghilangkan kekafiran, yang mana Allah itu menghilangkan kekafiran lewat perantara aku. Batu pulang jar nabi aku tuh Al-Hasyir artinya pengumpul, yang mana Allah itu mengumpulkan seberatan umat sidin tuh dengan mengumpulkan seberatan umat sidin di atas telapak kakiku jasidin. Batu jar nabi aku tuh Al-Aqib, yang mana Al-Aqib tuh tidak ada nabi selain aku. Misalnya ada juga nabi selain aku tuh berarti nabi palsu, berarti ngaku-ngaku ya lah. Iya, ngaku-ngaku nabi palsu ya lah. Jadi jar nabi itu aku tuh banyak bisi nama termasuk yang empat tadi. Dan berkata juga Imam Al-Kustulani dalam kitab Mawahib, dan Imam Al-Bajuri di dalam kitab Hasyiyati Syama'il, dan Hasyiyati Syama'il yang mana sidin itu pemilik kitab Saudu Larus dan Unsur Numpus, yang mana beliau itu bernama Husain bin Muhammad Ad-Damagani, yang mana beliau itu mengambil dari Ka'bil Al-Akbar. Sungguh Sidin beliau berkata namaku jar nabi itu sudah ada di kalangan surga yaitu Abdul Karim. Batu pulang jar nabi di kalangan neraka ada juga yaitu Abdul Jabbar. Di kalangan Arash yaitu Abdul Hamid. Di kalangan para nabi yaitu Abdul Wahab, dan di kalangan para syaitan yaitu Abdul Qahar, dan di kalangan para malaikat yaitu Abdul Majid,
dan di kalangan para jin Abdul Rahim, dan di hadapan gunung Abdul Khaliq, dan di daratan Abdul Qadir, dan di lautan Abdul Muhaimin, dan pulang di kalangan ikan-ikan yaitu Abdul Kudus, dan di kalangan binatang-binatang melta yaitu Abdul Ayas, dan di kalangan binatang-binatang liar yaitu Abdul Rajak, dan di kalangan binatang-binatang buas yaitu Abdus Salam, dan di kalangan burung-burung yaitu Abdul Ghafar. Batu pulang ada pulang di dalam kitab-kitab Taurat yaitu Mu'zun Mu'zun. Batu pulang di dalam kitab Injil yaitu Tobun Tobun. Batu pulang di dalam suhub Akib, dalam suhub nama sidin itu Akib. Batu pulang di dalam kitab Tahur yaitu Farukun. Batu pulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu Yasin dan Toha, dan di hadapan orang muslimin yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya nama sidin itu yaitu sempat di kalangan surga, di kalangan neraka sudah ada yaitu. Batu pulang julukan beliau atau gelar beliau itu diberi dengan Abdul Qasim, yang mana Abdul Qasim itu sidin itu anak memberikan surga kepada keluarga-keluarga sidin, dalam artian yaitu mu'zun mu'zun, yang diambil dari seorang yang hanya masuk Islam, yang mana orang yang hanya masuk Islam ini dari Bani Israel, yang mana orang yang hanya masuk Islam ini berkata, maknanya toyibun toyibun itu apa artinya? Toyibun toyibun itu artinya adalah tobun tobun, yang mana tobun tobun itu dalam artian baik dan bagus. Adapun al-furukun itu makna yang membedakan antara kebenaran dan kebaikan. Dan sesungguhnya pulang Imam Jalaluddin As-Suyuti telah mengarang kitab sidin, yang mana sidin itu menamakan kitabnya Al-Mahabbatu Tsaniyatu fi Asma'in Nabawiyah, yang mana sidin itu mengumpulkan seberatan nama-nama Rasulullah, yang mana sidin itu mengadakan 500 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Imam Sayyidina dan lain-lainnya menyebutkan bahwa nama-nama Nabi itu 400 lebih. Di sana beliau menyebutkan secara berurutan seperti urutannya kamus alfabet. Dan juga Imam Muhammad bin Sulaiman al-Juzuli memadahkan dalam kitab Sidin Dalail Khairat di Hijab Bahar Senin, yang mana nama Nabi itu ada 201. Dan meriwayatkan oleh Ibnu Asy-Syakir dari Ka'ab al-Ahbar, yang mana Sidin itu mengisahkan sesungguhnya Nabi Adam itu hendak mewariskan kepada putra Sidin yang bernama Sid, yang mana Nabi Sidin Sid itu seraya berkata oleh Nabi Adam, wahai anakku, apabila aku mati kena ikam itu kena jadi pengganti aku, dan apabila aku mati itu kamu jadi pengganti aku tuh, maka hendaklah engkau tuh mengambil kemakmuran, ketakwaan dan tali yang kuat, dan apabila engkau berzikir, maka hendaklah engkau tuh mengucapkan nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh sudah tertulis di tiang arsy. Maka dari itu sidin tuh seraya berkata begitu. Maka ajar Nabi Adam tadi, aku tidak melihat suatu istana dan ruang-ruangan, yang mana aku tuh hanya melihat nama Nabi Muhammad yang tertulis di situ, dan juga aku tuh melihat nama Nabi Muhammad tuh sudah tertulis di dadanya bidadari, dan di atas daun-daun tangkai pohon surga dan pohon-pohon tuba dan daun-daunnya Sidratul Muntaha, dan di ujung-ujungnya tuh dan tempat-tempatnya di surga yang tidak diketahui isinya, dan di antara matanya mata-mata para malaikat. Dan maka hendaklah kita tuh perbanyak mengucapkan nama Nabi Muhammad. Kenapa? Di setiap waktu kita mengucapkan nama Nabi Muhammad tuh para malaikat mengucapkannya juga di setiap waktu juga. Adapun nama Ahmad dalam kitab Khosyiah, yang mana Khosyiah itu Imam Al-Bajuri berkata asal dari kata Ahmad yaitu Af'alul Tabdil, yang mana Af'alul Tabdil itu artinya
beliau manusia yang sering memuji. Sesungguhnya nanti di hari kiamat Nabi itu akan dikabulkan ilham-ilhamnya mengetahui puji-pujian yang mana pujian-pujian itu tidak pernah diucapkan sidin, dan Nabi itu mendapat kejanjian yang mana Nabi itu mendapat kejanjian itu diberi ruangan dan pujian dan kekhusukan mendapat makam Al-Mahmud, yang mana makam Al-Mahmud itu kedudukan yang mulia. Jadi kesimpulannya, nama Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang sering memuji dan dipuji. Karena itu Nabi diberi nama Ahmad, yaitu orang yang paling sering memuji, dan diberi nama Muhammad paling sering memuji. Dan dari dua nama itu adalah keistimewaan sendiri dibandingkan daripada nabi-nabi lain. Hendaknya kita tuh memperhatikan karena dua nama nabi tersebut, karena sebab di dalam hadis qudsi yang dijelaskan kalau Allah Ta'ala inni alaitu ala nafsi anna adkhilan nara man ismu Ahmad wala Muhammad. Allah berfirman, sesungguhnya ya Allah, aku tuh berjanji tidak akan memasukkan nama Ahmad dan Muhammad ke dalam api neraka. Anu asik kita mendengarkan. Nggih, asik lah, insyaallah. Luar biasa. Nama, membahas masalah nama. Nggih. Banyak kalau ulun ngira tahu jawab. Nggih. Setelah dibacakan tadi ternyata ada nama yang khusus, ya maksudnya tuh di surga, di neraka ada juga. Sampai tadi ada yang misalnya kayak di bumi ini ya langitlah, atau di mana tadi di lautan ada juga itu. Nah, ya. Ini sesi terakhir kita, artinya banyak sudah yang kita bahas mulai dari awal, yaitu keistimewaan bulan Rabiul Awal sampai perjalanan Rasulullah SAW sampai kita mengenal ada sebutan nama-nama beliau. Mungkin dari perjalanan podcast ini bisa gak kita tarik kesimpulannya? Kesimpulan dari sebartaan pembahasan kita tentang Rasulullah SAW, yang jelas kita ingin kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu semakin bertambah. Karena dikatakan dusta amun orang tuh cinta kepada seseorang tapi orang tuh kada kepo. Iya. Kita kan ibaratnya nih mencintai seorang wanita, pasti kita mengepoi. Ah, siapa gerang kuitannya? Iya. Imba itu kayak apa gerang? Apa gerang makanan kesukaannya? Yeah. Kayak apa gerang ini? Nah, kayak itu pun kita juga, kita cinta lawan Nabi Muhammad, kita harus tahu dulu kayak pegerang Nabi Muhammad nih. Nah, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini ibaratnya nih, kita membahas tentang kelahiran Nabi, bulan Rabiul Awal, imba tuh nama-nama Nabi pulang. Karena kan dikatakan banyaknya nama seseorang itu menandakan bahwasanya orang tuh mulia. Kayak nama Nabi Muhammad, ibaratnya Ahmad, imba tuh Yasin, Toha, Qasim dan lain-lainnya, itu menandakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah sosok yang mulia. Jadi kada melulu ibaratnya Muhammad ya. Karena kan ibaratnya kita tuh butuh variasi kadang-kadang. Kadang-kadang dalam sholawat pun ibaratnya nih itu kan beda-beda. Kada melulu sallallahu ala Muhammad. Pasti ada juga kadang-kadang apa Nurul Mustafa. Nabi Muhammad tuh diberi gelar dengan Nur, diberi gelar dengan Mustafa juga. Imba itu ada juga Hubbu Ahmadin. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, yaitu kepada Ahmad, kal bisakan hatiku ini tenang apabila ketika mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amun hendak tenang itu bukan healing ke pantai-pantai cari sunset, sunrise dan lain-lainnya. Jur ulama apa cukup dengan kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hati itu akan tenang. Nah, dan tujuan kita ibaratnya nih di podcast ini kita hendak tahu kayak pegerang
sejarah Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad, sampai saat ini kita masih merasakan nikmat Islam itu, masih merasakan perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad. Padahal kan jarak antara Mekah sampai ke Indonesia, apalagi Gambut sini, itu kan jaraknya jauh banar. Tapi apa, Islam sampai tersebar ke sini. Dan alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang Indonesia, apalagi orang Banjar ibaratnya, yang mana kita dilajari lawan guru-guru kita cinta lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kan ada sebagian daripada kita kadang-kadang malam Jumat bubuldahan, ada yang maulidan juga malam Senin, kadang-kadang maulidan dan lain-lainnya. Itu semata-mata apa, menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kan dikatakan dalam apa episode sebelumnya bahwasanya apa, jan Nabi, orang yang paling parah lawan aku siapa, yaitu orang yang banyak salawat kepada aku. Jadi Nabi itu adilnya luar biasa. Orang yang parah lawan Nabi bukan orang yang sejaman lawan Nabi. Orang yang parah lawan Nabi lain orang yang pernah melihat lawan Nabi. Tapi apa, orang yang parah lawan Nabi adalah orang yang banyak salawatnya kepada Nabi. Sekalipun antara kita lawan Nabi zamannya jauh, kita masih ada masih ada kesempatan untuk para lawan Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi. Dan kita harus ingat jalan Nabi apa? Al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Jalan Nabi apa? Orang yang bakhil adalah orang yang tidak menyebut namaku ketika namaku itu disebut. Orang itu ketika namaku disebut jalan Nabi, orang itu kada bersalawat. Maka itu adalah orang yang bakhil aja Nabi. Misalnya disebutkan ya, alhamdulillah ya saat ini kita berkumpul di majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya baranai ya, maka itu bakhil aja Nabi. Maka kita yang mendengar harus apa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Makanya amun kita hendak mendengar di sekumpul kadang-kadang ketika awal-awal ya Rabbi salli ala Muhammad, coba pian dengari orang-orang yang dihigapian apa? Allahumma salli wa sallim alaih. Itu menunjukkan bahwasanya apa, mereka bukanlah orang-orang yang bakhil. Karena jan Nabi, orang yang bakhil itu adalah ketika namaku ini disebut, orang itu kada bersalawat lawan aku, maka itu adalah orang bakhil. Makanya biasakan kadang-kadang ketika nama Nabi Muhammad disebut, maka paling kada apa, ada mutung ini bergerak, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi, atau apakah yang sesingkat-singkatnya. Yang jelas harus ada bersalawat lawan Nabi, supaya kita ini kada dicap lawan Nabi lain orang bakhil gitu. Nah, apalagi ibaratnya amun kita dicap di dunia ini bakhil lawan Nabi, kalau pina ibaratnya di akhirat ibaratnya jan Nabi minta pertolongan aku lah, ikam bahari aja bakhil di dunia ibaratnya, itu yang kita takutkan. Makanya ibaratnya kita hendak mengenal lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah satunya apa, kita harus tahu perjalanan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Alhamdulillah sudah kita bahas, ibaratnya tinggal kita merenungi aja lagi. Kayak apa nih ibaratnya kita pinandu sudah lawan Nabi Muhammad, cinta kada kita nih lawan Nabi Muhammad. Apalagi ada sabdanya Nabi yang sangat menguntungkan kita. Jadi Nabi apa? Almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Amun kita cinta lawan Nabi Muhammad, maka apa, kita akan dikumpulkan lawan Nabi Muhammad. Tapi amun kita cinta lawan orang yang dibenci oleh Nabi Muhammad, mungkinlah kita berkumpul lawan Nabi Muhammad, kada bakalan mungkin. Ibaratnya tuh misal jalan, misal pian ngefans lawan pemain bola kah misalnya nih, atau artis kah yang mana inya lain Islam, non muslim nih, kira-kira jalan, tapi kita kada tahu kayak apa akhir dari kehidupan seseorang. Misalnya juga nih, inya meninggal dalam keadaan suul khatimah, meninggal dalam kekafiran, sedangkan pian misalnya meninggal dalam Islam, pian dikumpulkan lawan si idola pian tadi, memakun empat masuk ke dalam neraka ya, kan hendak kita. Tapi apa yang kita hendaki adalah berkumpul dengan Nabi Muhammad. Nah saat ini kan Nabi Muhammad sudah wafat, kita kada kawa lagi melihat Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad masih mewariskan ilmu-ilmunya. Dikatakan apa, Nabi la yurithu dinaran wala dirhaman. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, akan tetapi apa, Nabi Muhammad yurithul ilm. Beliau mewariskan ilmu, yang mana beliau julung kepada sahabat, yang beliau julung kepada keturunan-keturunan sidin, sampai saat ini kita terima.
yaitu ulama-ulama kita, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris daripada para nabi. Nah, akhirnya apa? Amun kita hendak parak lawan nabi, maka paraki ulama itu, karena mereka adalah pewaris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ibaratnya kita nih jahil, kita parak lawan ulama, insyaallah apa? Disamakan orang. Ibarat contoh paling nyaman aja, nah, contoh paling nyaman. Pian tahu kardus? Tahu. Tahu kardus. Kardus itu diinjak-injak boleh kada? Kardus mie kan misalnya. Boleh. Diinjak-injak boleh kada? Boleh. Tapi ketika kardus itu ditulis dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dijajak boleh kada? Kada boleh. Kenapa? Kardus yang hina itu menjadi mulia kenapa? Karena bersanding dengan Al-Qur'an. Kita pun, kita yang hina nih, amun kita bersanding lawan ulama, insyaallah apa, dicap sebagai orang yang baik juga. Apalagi di zaman dulu kan dikisahkan, kisah apa? Goa itu siapa? Yang tujuh laki-laki siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, orang-orang yang masya Allah pada zaman itu, mereka bisa apa? Peliharaan. Tersambat-sambat nah anjing ibaratnya. Anjing gitu. Soalnya kan bukan bebotong, kan Ashabul Kahfi ini bisa peliharaan anjing. Dan kita tahu beratan hukum anjing kayak Pak. Hukum anjing itu apabila anjing itu basah bersentuhan lawan kulit kita, maka kulit kita harus dibasuh dengan 7 kali air sekali dengan tanah, saking najis mughalladhahnya itu. Tapi ketika si anjing ini berkhadam kepada 7 Ashabul Kahfi ini, ketika tuan-tuannya lagi tidur di goa, anjing ini apa, menjaga dengan setianya di luar, supaya apa, supaya ulama-ulama ini tidak supaya ulama-ulama ini apa, kada diganggu oleh orang lain. Akhirnya apa, karena Ashabul Kahfi ini guring ratusan tahun, sampai akhirnya apa, anjing ini meninggal dalam keadaan kelaparan. Imbah itu apa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bahwasanya si anjing yang setia kepada tuannya, yang kepada ulama Ashabul Kahfi ini, dimasukkan Allah ke dalam surga. Berkat apa? Mereka berkat mereka bersanding dengan ulama ini. Kita yang hina nih, amun hendak mulia, maka apa, sandingkan diri kita lawan para ulama. Ibaratnya amun kada kawa parak jua lawan sidin, barangnya ibaratnya jadi khadam sidin kah? Ibaratnya kada kawa parak duduk lawan sidin, barang yang menggini di majelis sidin apakah ibaratnya? Kada kawa menyurungi sidin banyu, barangnya kan kendaraan-kendaraan tamu kah misalnya. Yang jelas apa, sandingnya kan diri kita ini lawan para ulama. Jangan sampai hati kita malah menyambati para ulama itu. Apalagi caci maki ibaratnya. Jangan sampai itu, karena mereka adalah pewaris-pewaris daripada para nabi yang saat ini harus kita pegang teguh mereka, dan harus bepilih juga cari guru pulang. Jangan sampai terdapat guru yang mengatakan, ah kenapa cinta keluarga Nabi Muhammad, jadi dan itu macam-macam ulang, macam-macam zaman sekarang dengan akses teknologi yang canggih ulang ya Allah. Iya, macam-macam anunya, apa tuh pandirannya lah. Masih enak, masih ada ya lo. Halo, kan ada suaranya. Halo, Aina. Pina kepikiran guring gitu lo, tapi mata secara mata terjaga. Kan enggak tahu gitu. Senyum. Ada masalah. Sama aja kita, sama aja masalahnya lo. Mengantuk gitu kah? Ya, ya, ya. Jadi sudah luar biasa pembahasan sampai di episode ini gurulah. Iya, sebenarnya ada episode-episode itu yang kita lingkau. Iya. Contoh kayak Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, imbah itu bertemu dengan Allah, itu kada kita buat karena mungkin itu kayak kita bahas khusus di bulan Rajab lah, mungkin lah ibaratnya. Ada beberapa khusus yang kita lingkau karena membahas tentang Maulid dari Guru Aulia itu apa, kada habis-habisnya. Iya. Artinya yang membatasi kita pada saat ini hanya masalah waktu, guru lah. Iya. Jadi kalau pemirsa YouTube lumayan itu, jadi bahas aja. Iya. Bukan masalahnya yang itu, jangan yang dibahas. Cuma karena waktu yang membatasi dan kita pun juga ibaratnya semakin lawas ini waktu, takutnya pemirsa kan nonton juga itu aja pandir terus itu. Iya. Jadi kan kita setidaknya kita seling-selingi dengan
bahas sedikit ada candaan. Ya amun hendak lengkap pembahasan tentang Nabi Muhammad silakan undang si Din. Nah. Itu Muhammad Zaini. Ambau. Biasa orang di Kiau ambau ya lah. Hubungi di nomor bawah ini. Kayak bulan Maulid belum hibak lagi lah. Kata hibak kurai. Kata hibak. rencananya di mana kena anu? Saruan aja ya. Kada kalau pian diundang bepadah kami ada bisi grup Maulid. Iya. Kaos tabakum 2 tahun. Ini lagi madangi bajunya. Ini seragam kami. Soalnya dipanggil orang butang seragam. Baik-baik seragamnya. Makasih banyak lah Mama Zain lah. Yeah. Ah minta rela. Minta maaf kan sampai malam ini ibaratnya madangi jadwal syutingnya ya Allah. Yeah. Tapi mungkin ada yang perlu pian sampaikan pesan-pesan terakhir atau apa? Pesan terakhir itu kan maksudnya nyak kembali ke pondok. Kan nyak kembali ke pondok. Kan apa gerang lah kata-kata ini bila kita pesan-pesan terakhir lalu beranggapan kada baik kena. Kan padahal kan pesan terakhir itu artinya nyak podcast tuntung sudah. Kayak itu mungkin apa kira-kira? Aduh ya Bang langsung aja pian ya. Kada pesan-pesan aja lah. Oh kada pesan-pesan lah. Tapi senang. Suruh tutup namanya. Ya senang aja pian lah tapi lah. Senang. Senang. Ini kita sudah cukup pembahasannya Gurula, artinya cukup. Apabila ada kekurangan kita minta maaf, apabila ada kesalahan pun kita minta maaf karena program ini atau pembahasan ini dibuat semata-mata sama-sama belajar dan sama-sama belajar agar kita sama-sama mengetahui bahwa di bulan Rabiul Awal ini banyak keistimewaan dan kisah-kisah yang perlu kita ketahui. Terakhir Muhammad Zaini mungkin programnya bisa ditutup. Kameranya yang mana kameranya? Terserah aja ini dia. Nah, yang mana terserah aja. Pokoknya coba berdiri, duduk aja. Jadi pemirsa YouTube podcast Pak Guru tuh. Terima kasih sudah menyaksikan ulun. Jadi pemirsa YouTube. Heeh. Nih, hadap sini, Bang. Nah, supaya kelihatan kamera. Jadi pemirsa YouTube. Bila pinang alih menyambat pian penonton ya. Nah, penonton. Jadi penonton YouTube atau podcast Bang Guru, terima kasih sudah menyaksikan kami. Wah, mudah kita bertanggung ulang. Yeah. Jadi penonton YouTube. Salah juga. Pemirsa tersulai. Penonton tersumbali. Apalagi katakan saya itu. Saya nyaman pian aja. Apakah? Pokoknya. Jadi penonton YouTube. Terima kasih telah menonton podcast Al-Mursyidul Amir. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Tetap di Baguru. Tetap di Baguru. Batakun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.